Alasan di balik keputusan Ramadan Sananta untuk bergabung dengan Persis Solo dalam bursa transfer musim panas ini akhirnya terungkap. Sang penyerang timnas Indonesia ini dengan cermat merencanakan langkahnya untuk bergabung dengan Persis. Ramadan Sananta memutuskan untuk meninggalkan PSM Makassar, klub yang baru saja meraih gelar juara Liga 1 2022-2023 pada musim lalu, untuk melanjutkan karirnya di Persis Solo. Ramadan Sananta akan berseragam Laskar Sambernyawa selama musim depan. Dilansir melalui laman resmi Persis Solo, Ramadan Sananta mengatakan kepindahannya ke Persis Solo merupakan keputusannya sendiri. Sebenarnya banyak tawaran dari klub dengan gaji selangit, tapi dia memilih Persis Solo. Alasannya karena Persis Solo mau memberikan banyak menit bermain untuk dirinya. Hal ini yang tidak didapatkan di PSM Makassar dan kebanyakan klub yang ingin meminangnya. Menurut Klopp, Ramadan Sananta merupakan striker yang ganas di depan gawang. Ia sangat kuat, pergerakan bagus, penyelesaian akhir baik dan visi bermain yang luar biasa, ujar Edwin Klopp. Sananta juga bisa menggunakan kaki terlemahnya dengan baik. Potensi yang dimiliki Ramadan Sananta sangat luar biasa, tegas staf pelatih asal Belanda tersebut.